Selasa 8 Oktober 2024, dilaksanakan sidang Senat Terbuka Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi dalam rangka wisuda dan angkat sumpah program studi vokasi dan profesi tahun akademik 2023-2024. Kegiatan ini diawali dengan prosesi suloko adat Melayu Jambi. Kemenkes Provinsi Jambi pada hari yang elok ketentuan yang baik itu nak dipindahkan ke langit yang tinggi, nak diserah ke minat apa supaya jatuh di alam terang di lain. Pada hari itu Selasa 8 Oktober 2024 Kemenkes Kemenkes Jambi mengadakan sidang terbuka Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi dalam rangka wisuda pelantikan dan angkat sumpah Ali Madya Sarjana Penerapan dan Pendidikan Profesi tahun akademik 2023-2024 secara resmi dilaksanakan. Yo, silakan tulis kata kita namanya. So berkarya, go berkarya. Mudah-mudahan masyarakat pada hari ini diridai oleh Allah Subhanahu wa Taala mendapatkan keberkahan dan kepada yang telah diberikan gelar dan di atas sumpah pada hari ini, semoga ilmu yang didapat bermanfaat untuk bangsa dan negara. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala agar Kemenkes 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 Provinsi Jambi diberikan kemudahan kelancaran untuk kedepannya lebih maju lagi. Amin ya rabbal alamin. Sidang senat terbuka ini kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, menyanyikan Mars Poltekkes Kemenkes, pembacaan ayat suci Al-Quran dan doa, serta pembukaan sidang senat terbuka oleh Ketua Senat yang juga merupakan Direktur Utama Poltekkes Kemenkes Jambi, Dr. Rusmimpong. Serta senantiasa diikuti
berikanlah kekuatan dan kesehatan lahir dan batin kepada kami, khususnya kepada para wisudawan yang diambil sumpahnya pada hari ini, agar dapat menjalani tugas profesinya dengan baik, benar, jujur, amanah, sukses, dan dapat dipertanggungjawabkan baik terhadap lembaga profesinya, terhadap negara, terhadap masyarakat, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya Allah, Ya Qadir, Zat Yang Maha Kuasa, berikanlah kami keselamatan dan kesehatan. Tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan. Berkahilah rezeki yang Kau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan serta akhirat kehidupan kami dengan kebajikan. Ya Allah, Ya Qadir, Zat Yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dan orang yang telah mengajarkan kami. Sayangi mereka, muliakan mereka dengan hidupmu yang agung. Tempatkan di tempat yang di sisimu yang mulia, di antara yang menyayang dan yang disayangi. Dan jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh ibadah kepada-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi dalam rangka wisuda angkat sumpah dan pelantikan hari Selasa tanggal 8 bulan Oktober tahun 2024 dengan ini saya nyatakan dibuka. Surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi nomor HK.02.03/F.LXLB/7356/2024 tentang penetapan lulusan mahasiswa program studi diplomatika, program studi sarjana teladan, dan program studi pendidikan profesi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi tahun akademik 2023-2024. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan berita acara yudisium program studi diplomatika, program studi sarjana teladan, dan program studi pendidikan profesi dan Poltekkes Kemenkes Jambi tahun akademik 2023-2024 memutuskan menetapkan, pertama, surat keputusan Direktur Poltekkes Kesehatan Kemenkes Jambi tentang penetapan lulusan mahasiswa program studi diplomatika kebidanan, sarjana terapan kebidanan, dan pendidikan profesi bidan Poltekkes Kemenkes Jambi tahun akademik 2023-2024. Kedua, menetapkan lulusan sebanyak 1.046 orang mahasiswa dengan rincian 1. Program studi kebidanan program diplomatika sejumlah 58 orang. Program studi kebidanan program sarjana terapan kelas reguler sejumlah 34 orang. 3. Program studi kebidanan program sarjana terapan kelas RPK sejumlah 520 orang. 4. Program studi pendidikan profesi bidan program profesi sejumlah 434 orang. Ketiga, kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus akan mendapatkan ijazah, transkrip nilai, sertifikat uji kompetensi, dan
surat keterangan pendamping ijazah serta diberikan gelar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat keliruan di kemudian hari maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dalam mengembangkan politeknik kesehatan Kemenkes Jambi, kami memiliki SDM 223 orang, terdiri dari 196 orang PNS dan 27 orang tenaga non-ASN. Selanjutnya, pengembangan SDM dalam rangka memacu animo dari masyarakat. Saat ini, Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi memiliki 12 orang dokter dengan 9 orang yang saat ini sedang tugas belajar dan 19 orang lagi sedang izin belajar di Universitas Jambi, sedangkan yang tugas belajar ada di Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, yang semuanya itu nanti mampu menopang dari pengembangan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi. Dan saat ini alhamdulillah kami juga berupaya untuk mengelontorkan 2 orang guru besar dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi dengan target 2027 2 orang tersebut sudah bisa menjadi guru besar, Bapak Ibu. Tolong aminkan ya.